Halo, halo pemirsa, apa kabar? Hai. Berjumpa kembali dalam program Mingguan Dunia Kita, produksi VO Indonesia. Kali ini kami mengajak Anda ke Chinatown atau pecinan di Washington DC. Ini dekat pusat kotanya ya, untuk merasakan suasana Imlek. Saya Rio Tuasikal. Dan Ariadna Budianto. Nah, kalau jalan-jalan ke Chinatown di Washington DC, pemirsa, pasti langsung terlihat Friendship Arch atau Gapura Persahabatan yang ada di belakang kami ini. Ini merupakan salah satu ikon kebanggaan Washington DC, berdiri sejak tahun 1986 dan diciptakan oleh seorang seniman dari Taiwan ya. Betul. Ya, dan gapuranya sendiri ini berhiaskan 272 ornamen naga. Dan ini dibuat dari sekitar 7.000 keping keramik ya. Tingginya 18 meter, pokoknya kalau misalnya lewat sini pasti nggak akan kelewatan. Ya, kawasan pecinan Washington DC sendiri menjadi tujuan utama bagi imigran dari China pada saat itu yang datang ke Amerika Serikat. Waktu itu tempatnya jauh lebih luas, tapi sekarang sudah menyusut. Warga Asianya juga menyusut, jadi cuma tinggal 20% saja saat ini. Tapi tempat ini kemudian terus berkembang pesat menjadi kawasan komersil, bisnis, dan juga ada pusat pertunjukan ya. Iya, dan banyak sekali restoran pemirsa yang ada di sini, dan juga perkantoran dan lain sebagainya. Betul. Ini merupakan daerah yang tadinya lesu, lalu pada sekitar 10 tahun yang lalu mulai berkembang lagi. Nah, yang tidak ketinggalan terkenal di Chinatown Washington DC setiap tahunnya adalah Parade Imlek ya. Betul banget. Dan Parade Imlek kali ini cukup unik pemirsa, karena ini dianggap sebagai parade yang paling beragam sepanjang sejarah. Barongsai dan naga menarik antusiasme ribuan orang melihat parade tahun baru Imlek di pecinan Washington DC. 50 grup berparade dan unjuk kebolehan di area bersejarah ini. So, this is the first time I'm experiencing, I'm celebrating New Year, Chinese New Year. And it's awesome, especially the fireworks and all these, the performances of people. So, it's fun. Parade tahun ini menjadi yang terbesar dan paling beragam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kelompok tari, football cilik, hingga drum budaya kulit hitam Brazil. Semuanya memeriahkan perayaan sambil mencerminkan keragaman warga Amerika. It's really exciting. I mean, I'm in a Brazilian band and here I'm playing in the Chinese parade. And I think it's just such a wonderful representation that America has so many cultures and that we can integrate with each other and celebrate everybody's holidays. Ajang ini disambut positif oleh warga di tengah tingginya polarisasi warga Amerika. Survei Pew Research Center 2017 menunjukkan tingginya perbedaan ideologi antara warga liberal yang mendukung Partai Demokrat dan warga konservatif yang mendukung Partai Republik mencapai tingkat tertinggi sejak 1994. Well, I think that's the greatest part of Washington DC is the fact that it's a pluralistic society. There's cultures from all over the world here. And everybody actually gets along really well. Barongsainya yang buat menarik karena yang orang yang ini bukan orang China, tapi orang ada orang bule, ada orang Afrika, itu yang buat menarik tadi. Parade Imlek juga menjadi tradisi di kota-kota lain seperti New York dan pantai barat Amerika, di mana konsentrasi komunitas Asia lebih besar. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Ya, kawasan pecinan Washington DC juga terkenal dengan berbagai restorannya ya. Ada puluhan restoran khas Asia di sini dan tidak hanya menghidangkan hidangan Tionghoa. Tapi beberapa saat lalu pemirsa, kami sempat diajak untuk menikmati hidangan tahun baru Imlek ya dengan teman-teman, dan di situ saya baru belajar bahwa ada beberapa hidangan yang harus ada di meja ya saat jamuan seperti misalnya Imlek itu. Ada mie goreng gitu yang melambangkan umur panjang. Kemudian ada ikan ya. Ikan ini yang pertanda kemakmuran ya. Karena katanya bunyinya hampir sama dengan uang gitu ya. Dan di sini kami juga belajar bahwa jamuan makan malam pada saat tahun baru Imlek itu merupakan saatnya reuni diaspora untuk berkumpul bersama keluarga dan teman, karena biasanya sehari-hari mereka kerjanya terpisah-pisah, mungkin sibuk ya sama jauh agenda masing-masing gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal restoran, di kota Houston, Texas ini ada sebuah restoran Chinese food yang dipadukan juga dengan makanan Indonesia. Ini dikelola oleh seorang diaspora Indonesia keturunan Tionghoa. Saya memang punya kerinduan untuk punya restoran Indonesia dari dulu.
pada waktu saya kuliah, saya lulus kuliah, saya sempat punya, and somehow nggak make it. Tapi tetap saya punya kerinduan untuk make that dream come true. Margaret, diaspora Indonesia di Houston, Texas, yang memiliki pengalaman bekerja di industri perhotelan dan restoran ini, tak pernah berhenti mencari peluang untuk mewujudkan mimpinya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Elisa Sulistiawati, yang memang suka memasak. Keduanya membuka Red Wok sejak tahun lalu, yang tak hanya menyajikan makanan Indonesia, tapi juga Cina. Karena banyak warga keturunan Tionghoa yang tinggal di sekitarnya. Meaningnya Red Wok itu kita mau kasih tahu bahwa like by the time people think Red Wok is a Chinese. Mereka biasanya juga mau coba kayak ini ada menu Indonesia, terus kadang yang mereka pilih yang kayak sate gitu. Biasanya mereka gampang yang ayam kan, sate ayam atau barbecue chicken itu yang mereka coba dulu. Dengan strategi ini, Red Wok dapat membidik pangsa pasar lebih luas, seperti warga Las Vegas keturunan Puerto Rico yang tengah berkunjung ke kota ini. It's delicious. It's the first time I actually tried it with the cremice. Very crispy, very juicy. I love the peanut sauce, very good. I mean, it's a very flavorful skewers, honestly. I love the food. Sementara bagi diaspora Indonesia seperti Uma, yang sudah 6 tahun menetap di Houston, masakan Red Wok cukup otentik, mampu mengobati kerinduan akan Indonesia. Saya suka di sini variasi menunya banyak ya, terutama saat kita kangen sekali ya sama masakan Indonesia, datang aja ke sini terus semua ada. Red Wok juga menjual camilan khas tanah air seperti rempeyek yang mereka buat sendiri. Kita coba selalu tampilin every week spesial menu gitu, jadi gontakan yang kira-kira makanan apa ya next week yang orang bakal mau datang kemari. Untuk lebih memperkenalkan restorannya, mereka juga kerap ikut bazar yang dihadiri oleh warga Houston. Dari Houston, Texas, Nia Iman Santoso, Riot Wasikal, dan Naras Prameswari, VOA. Pemirsa, kita istirahat dulu tapi jangan kemana-mana karena sehabis ini kami akan bergabung dengan Oliver Frass dan tim VOA di New York. Betul, untuk melihat kemeriahan perayaan Imlek di kota tersebut. Yeah. Stay tune di Dunia Kita.